Hujan deras yang mengguyur wilayah Magetan, Jawa Timur dan sekitarnya pada Minggu malam mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Seperti terlihat di sepanjang 1 km jalan nasional penghubung Magetan Ngawi, tepatnya di Desa Malang, utara Terminal Mauspati, tergenang banjir setinggi kurang lebih 80 cm. Banjir mengakibatkan aktivitas lalu lintas lumpuh. Pengguna jalan yang melintas memilih memutar balik kendaraannya dan mencari jalur alternatif lain. Biasanya nggak banjir ini ya? Terus ini banjir. Nggak bisa lewat ini, Pak ya? Terus di situ ada orang mati ya, Mas, jadi nggak bisa lewat. Banjir yang hingga memutus jalur nasional tersebut baru kali pertama terjadi. Tingginya intensitas hujan membuat saluran air pada pinggir jalan meluap. Ini banjir atau gimana nih, Pak? Banjir pertama kali. Ini air dari mana nih, Pak? Dari sebelah barat, dari kampung sana sudah mulai. Meluap gitu? Meluap. Ini jalur mana sih, Pak? Penghubung mana ini? Wilayahnya. Wilayah Jalan Raya Mauspati Ngawi. Jalur nasional ini? Jalur nasional. Magetan Ngawi ini ya? Iya. Ini terganggu? Terganggu. Baru kali ini ya, Pak? Pertama kali. Ini Desa Malang apa mana kalau sini? Sebelah timur Desa Malang, sebelah barat Desa Gulur. Baru kali ini ya? Hujan deras tadi. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.